Oke, kembali lagi bersama saya Eko Gaming. Kali ini kita akan mereview lanjutan dari video yang kemarin. Ini kita langsung masuk ke collection. Kita punya beberapa item di collection. Kita punya emote Say Hello, kita punya emote LOL, kita punya emote Arm Wave Saya Tari, kita punya emote Set With Me, kita punya emote Moon Flip Salto ke belakang, kita punya Pirated Flag yang bisa melihatkan simbol, kita punya emote Dead Glare, kita punya emote Power of Money, kita punya emote Tea Team minum kopi, kita punya emote Simi, kita punya emote Lasso, kita punya emote Dis Off, kita sudah habis emotenya. Yang di bawah-bawah ini kita belum punya karena kita player baru dan menjadi YouTuber pemula. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel saya ini. Ini ada tas, di tas kita punya Feather Curse, ini kita punya Extreme Survival seperti ini, kita punya dari Elite Pass Simi Bot, kita punya ini yang terbaru Cursed Serpent, terus ini Demon Fury Backpack, terus kita punya Black Dragon, kita punya Mr. Shark, kita punya Painted Omen, kita punya Dead Black, kita punya God Lucky Kitty, kita punya Anubis Legend 2, kita punya Maniac Seed Kit, kita punya Plan Bermuda Vault, kita punya Boya Hunter Backpack, kita punya Hysterical Backpack, kita yang terakhir kita punya Plan Bermuda Backpack. Oke, kita review di kendaraan. Kita punya Jeep Golden, terus kendaraan amfibi kita punya skin yang Rainbow Dash dan Demon Chang, terus sport kita punya skin Smart Ride dan juga Sport Card, terus Monster Truck kita punya skinnya yang apokaliptik, terus pick up kita punya skin yang dari Royal Rides, terus kita ke support kita punya Havos Duster, Catas Sprinter, Salmon Surfer, Celestial Blade, terus Prowl Sprite, Nania Kenzo, Kenzo, terus Revire yang Star Knight, Dead Ride, Malice Joker, Hysterical Chaco, Pepper Underworld, ini dari event-event ya, Boya Ken, ini juga dari event, Death of the Dead, Plan Destroyer, Killmin, Hesport, Boya Victor. Terus kita lanjut ke loot box, kita punya Jack in the Box, Action Strong Box, Sesame Panther, Crown Hoon Loot, terus Demon Fury, Pop King Kid, Winterland Dead, New Year's Dead, Dead Slot, Kid Cash, Maniac Chin, Underworld Bomb, Buya D, dan juga yang terakhir Loot Box Harta Karun.
Terus kita lanjut ke parasut, kita punya head hunting, head incoming, Paris Floris, Divine Punishment, Demon Fury, Demoniac Parasut, Rapper Underworld, Land Bermuda, Buya Day, Palm Kingland, Winter, Epi, dan juga Smiley. Oke, lanjut ke pins. Kita cuma punya pins ini. Avatar kita seperti ini, kita punya. Juga kita juga punya, udah punya Wukong, Alok, dan juga ini jagoan saya ini. Dan kita lanjut ke background, kita punya banner Bermuda, banner Purgatory, banner that is coming, pemandangan Kalahari, War Fury, War Wright, Lucy Frenzy, Hoover Fist, West Omens, Wings of Flames, Devil Street, Devil Fight, Distrait Maniac, Spirit of Versus, Game Step Tempo, Haunting Neck, Season 16 Silver Banner, Season 16 Gold Banner, Season 16 Platinum Banner, Season 16 Diamond Banner, Final Catastrophe Octopus, Season 17 Silver Banner, Season 17 Silver Gold Banner, Season 17 Platinum Banner, Season 17 Diamond Banner, Anubis Legend 2, Celestial Street, Season 18 Silver Banner, Season 18 Gold Banner, Season 18 Platinum Banner. Kita karena baru main beberapa bulan, jadi kita mainnya dari Season 16, baru 2 season kita main. Oke, segitu aja review dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau suka sama konten saya, bisa DM saya di Instagram atau di Facebook. Oke, okay? Terima kasih. Bye bye.